Kami membawakan perkembangan dan juga bahang kehangatan konsert kumpulan sensasi K-pop dari Korea Selatan Blackpink yang bakal berlangsung malam ini di Stadium Nasional Bukit Jalil, di mana malam ini adalah kali kedua Blackpink buat konsert di Malaysia setelah tahun 2019, di mana konsert jelajah dunia Bonpink ini telah dijalankan sejak terperinci persiapannya. Puluhan ribu dikatakan sudah membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita terus saja bersama dengan rakan setugas Irfan Faruqi, bukan Opa di situ, tapi Irfan. Irfan, kalau dapat memberikan perkembangan terkini di Stadium Bukit Jalil, bagaimana? Adakah kesesakan lalu lintas itu dapat dikawal dan terkawal? Keadaan cuaca bagaimana dan juga daripada aspek keselamatan, apa yang kita dapat lihat di perkarangan Stadium Bukit Jalil pada ketika ini? Untuk perihal-perihal berkenaan, saya terus saja bawakan ke anda suasana di Stadium Nasional Bukit Jalil, yang mana ketika ini cuacanya mendung, beralam keadaan baik, tidak hujan. Dan kalau kita boleh lihat keadaan di sekeliling untuk menjawab persoalan Zul, yang pertamanya ialah ketika ini masih lagi ramai orang yang berhimpun di luar stadium untuk menantikan waktu pagar dibuka bagi mereka yang memiliki tiket selain daripada VIP check sound yang baru sahaja berlangsung sebentar tadi. Dan anda juga boleh lihat bukan sahaja di kalangan yang mereka yang datang ini berusia belia dan dewasa, tapi juga ada kanak-kanak dan juga yang datang bersama dengan ibu bapa. Dan kami juga sempat tadi berbual beberapa ibu bapa yang bawa anak-anak mereka, bukan sahaja untuk kategori yang berada di kedudukan yang jauh daripada pentas, ada juga di kalangan mereka VIP. Bila tanyakan kenapa, mereka kata menuruti kehendak anak-anak. Dan seterusnya, kalau lihat pula kepada keadaan jalan raya di ketika ini, berbeza berbanding dengan konsert A. Rahman sebelum ini, trafik nampaknya berjalan walaupun tidak lancar, tetapi sekurang-kurangnya tidak sesak berbanding dengan konsert sebelum ini, mandangkan ada parking tambahan yang disediakan di Bandar Teknologi di Meranti, yang mana ada juga tanda-tanda yang khusus diberikan untuk memastikan mereka yang hadir konsert malam ini bukan sahaja konsert Blackpink tetapi juga konsert Bulan Bintang di Arena Aziata, untuk mereka duduk dan letakkan kereta mereka di sana. Itu perkembangan semasa yang anda boleh lihat di sini. Dan lebih menarik lagi apa yang anda lihat di belakang saya dalam lensa yang berbeza. Sekiranya anda merupakan peminat industri K-pop, maka mungkin anda lebih tertumpu kepada siapa yang datang, persembahan yang dibuat. Tapi sekiranya anda memegang atau memakai lensa ekonomi, di belakang saya ini ialah mereka yang menyumbangkan sekurang-kurangnya $200 juta untuk ekspor bagi semua muzik daripada K-pop, dan juga yang menyumbang kira-kira $10 bilion setahun kepada keluaran dalam negara kasar Korea Selatan. Industri yang sangat besar dan lebih istimewa kerana Blackpink bukan calang-calang kumpulan, memandangkan mereka memecahkan rekod Guinness World Records daripada tahun 2019 sebagai sebuah kumpulan wanita K-pop pertama yang mendapat tontonan premier tertinggi di YouTube. Juga merupakan video yang ditonton paling banyak di YouTube, juga video music video yang ditonton paling banyak di YouTube di antara tahun 2019 sehingga tahun 2022. Ini merupakan penyumbang ataupun suntikan kepada ekonomi, dan kehadiran mereka bukan sahaja memberikan keceriaan kepada mereka yang meminati K-pop, tetapi juga memberikan satu gambaran betapa hiburan juga boleh menjadi satu perkara yang menyumbang kepada pembangunan sebuah negara. Zul, Irfan, bagi Blinks ataupun peminat Blackpink, apa bezanya konsert tour kali ini jika dibandingkan dengan 2019? Sudah pasti daripada skalanya, Stadium Bukit Jalil itu lebih besar. Tetapi kalau dilihat kepada pencapaian Blackpink dari 2019 sehingga ke tahun 2023 ini, kenapa ini adalah konsert yang dinantikan dan cukup istimewa sekali pada malam ini? Ya, dia istimewa Zul, pertamanya kerana untuk syarikat YG Entertainment, secara umumnya setiap artis yang mereka keluarkan hanya akan membuat penampilan semula ataupun comeback sekurang-kurangnya hanya setahun sekali. Itu merupakan satu norma yang diamalkan pada tahun 2000. Ketika begitu, kemudian apabila pasaran Korea Selatan semakin mereka dua ke tiga kali setahun untuk Blackpink, manakah mereka sebahagian daripada YG Entertainment yang mengekalkan peraturan ataupun tradisi biasa. Hanya menampilkan semula artis mereka setahun sekali. Kehadiran mereka kali ini luar biasa, bahkan bukan sahaja penonton minat dalam negara, bahkan luar negara juga ke sini
sebelum beralih ke Jakarta dan kembali ke Bangkok. Dan itu memberikan satu gambaran skala sambutan terhadap Blackpink dan ia sangat istimewa memandangkan ini merupakan penampilan selepas daripada COVID-19. Terakhir 2019, belum daripada COVID-19 ketika ini tampil semula. Dan kalau kita lihat yang hadir juga bukan semuanya satu jantina, tapi ada keseimbangan kerana mereka menyatakan bahawa inspirasi itu datang daripada muzik bukan semata-mata daripada sosok tubuh dari kalangan ahli-ahli Blackpink. Irfan, apa yang kita dapat jangkakan dalam beberapa jam terakhir ini kepada mereka yang mungkin melalui kawasan Bukit Jalil, apa nasihat kepada mereka? Dan juga saya difahamkan sistem pengangkutan awam akan dilanjutkan sehingga satu tengah malam nanti, dan juga daripada aspek keselamatan dan juga keselesaan, bagaimana Irfan kepada mereka yang ingin datang? Baik, soal trafik, yang pertamanya bagi mereka yang menggunakan pengangkutan awam, sudah pun dimaklumkan oleh Menteri Belia Sukan Yang Berhormat Han Ayuh bahawa perkhidmatan akan dilanjutkan sehingga pukul 1 pagi. Dan bagi mereka yang menggunakan pengangkutan sendiri, yang pertama dinasihatkan supaya terus sahaja berjalan dan ikut nasihat daripada polis-polis trafik yang bertugas ketika ini. Jangan berhenti untuk melihat kemeriahan di dalam Stadium Nasional Bukit Jalil. Teruskan perjalanan untuk tidak mengganggu pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Kemudian soal keselamatan dan juga cuaca, ketika ini baik dan persiapan awal saya yakin ramai yang sudah pun dibuat oleh para peminat dan ramai di kalangan security ataupun pegawai keselamatan yang disediakan termasuk juga polis, kerana sebelum tadi ada beberapa kenderaan keluar masuk daripada pintu utama dan ramai yang menyerbu kenderaan tersebut dengan tanggapan bahawa di dalamnya ada ahli-ahli Blackpink, tetapi nyata itu tidak berlandar dan tidak berlaku. Tapi apa pun dari seluruh keselamatan yang sangat baik dan kerjasama juga diberikan sangat baik oleh semua para peminat dan juga yang menonton hari ini. Kecuali satu saja, Zul, pesanan kita dan juga nasihat kita semua soal kebersihan. Walaupun orang kata itu perkara biasa bahawa sampah akan ditemui di mana-mana, tapi kita bawa diri kita satu takah lebih tinggi, satu takah lebih maju ke hadapan, pastikan kebersihan sentiasa terjaga. Betul, di belakang Irfan itu pun dah meriah sampah untuk dikutip sebenarnya. Terima kasih Irfan kerana memberikan langsung dari perkarangan Stadium Bukit Jalil pada ketika ini. Irfan dan juga Ashraf Roslan akan bersiaran langsung secara streaming di platform digital kami di Astro Awani.